Korban meninggal kecelakaan bus wisata Mojokerto di Jawa Timur bertambah menjadi 15 orang. Korban terakhir Nazwa Dwi Yuniarti, remaja 14 tahun yang sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Gatol. Pasca operasi, kondisi korban sempat membaik, namun meninggal dunia pada pukul 3.30 Kamis pagi. Usai visum di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, korban dikebumikan di Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya.